Media Vietnam malu setengah mati, Timnas Indonesia U19 dan Timnas Thailand U19 yang lolos ke final Piala AFF U19 2024. Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe agar kamu tak ketinggalan info menarik seputar Timnas Indonesia tiap harinya. Kalau sudah, mari kita lanjut. Media ternama Vietnam Soha.vn malu setengah mati karena prediksinya di Piala AFF U19 2024 gagal total. Tim-tim yang tidak dijagokan Soha di AFF U19 justru lolos ke babak final. Sekadar diketahui, Soha memprediksi Timnas Australia U19 dan Timnas Malaysia U19 yang akan keluar sebagai juara Piala AFF U19 2024. Tolok ukurnya adalah performa di fase grup. Hingga saat ini, Malaysia dan Australia merupakan dua kandidat terkuat menjadi juara. Australia dan Malaysia masing-masing memenangkan dua gelar dalam 5 edisi terakhir, tulis Soha pada Senin 22 Juli 2024. Tuan rumah Timnas Indonesia U19 sebenarnya bermain impresif saat menang 6-0 atas Filipina U19. Namun performa mereka dipertanyakan setelah susah payah menang 2-0 atas Kamboja U19, lanjut media asal Vietnam tersebut. Namun, faktanya tidak seperti itu. Australia U19 dan Malaysia U19 yang diunggulkan justru rontok di semifinal. Australia kalah 0-1 dari Thailand di semifinal yang dilangsungkan di Stadion Gelora Bung Tomo pada Sabtu sore waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Timnas Malaysia tumbang 0-1 dari Timnas Indonesia juga di babak semifinal yang digelar semalam. Rencananya laga final Piala AFF U19 2024 digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Senin 29 Juli 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ini merupakan final kedua bagi Timnas Indonesia. Di kesempatan pertama tampil di final AFF U19, Timnas Indonesia menang adu penalti atas Timnas Vietnam pada 2013. Sementara bagi Thailand, ini merupakan final ke-8 bagi mereka. Dalam 7 final mereka, Thailand menang 5 kali dan kalah 2 kali. Kedua kekalahan tersebut dialami Thailand dari Australia U19. Tentunya ini alarm bagi anak asuhan Indra Syafri. Namun zaman sudah berubah, sepak bola Indonesia sudah naik level jika dibandingkan sebelumnya. Jadi, bagaimana prediksi kalian di laga final nanti?